Halo, hai, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama aku di sini, Winnie. So, aku baru bangun tidur, jadi udah siap-siap mau pergi lagi buat road tripnya. Jadi semalaman kita tuh stay di depan. Jadi kan kemarin kan kita tidurnya tuh kayak berhadapan ke pemandangan gitu. Kemarin tuh di depan kayak danau, terus sekarang tuh di depannya tuh kayak gini. Cang-cang. Jadi semalaman kita tuh tidur dengan pemandangan di depan. Ini tuh kayak depan laut gitu, sama ada gunung-gunungnya. Jadi ini pemandangan yang kita lihat selama kita tidur di dalam mobil. Jadi di rerumputan gini juga soalnya kadang-kadang ada kanguru gitu yang keluar lompat-lompat gitu, cuman hari ini mereka lagi nggak ada. Kemarin malam ada satu kanguru. Jadi gini deh. Oke, guys, jadi ini breakfast kita hari ini, sama ada pop mie juga, mie sedap Korean spicy, nggak di endorse. Any words? So, jadi ini spot next yang kita datangi, namanya tuh Lake Entrance. So, kalau dilihat langsung sih tempatnya tuh bagus banget. Cuman kalau mungkin di video biasa aja sih, tapi bagus banget. Jadi ini museum dekat yang Lake Entrance tadi, banyak banget shell-shell yang dijual di sini. Keren-keren. Ada ini juga kayak gantungan-gantungan gitu. Cakep-cakep. Do not handle stock unless buying. Yep, I'll do it. Bagus banget. Jadi guys, setelah tadi dari view yang tadi, kita sampai di dekat-dekat sini, tapi dia jatuhnya udah pantai gitu. Windy banget, berangin banget, benar-benar. Kayaknya suara aku nggak kedengaran ya. Ini benar-benar windy banget, jadi pantainya bagus banget, tapi kita nggak bisa main sama apa lautnya, soalnya karena windy, karena berangin banget, jadinya ombaknya tuh kayak bahaya gitu. Jadi ini view-nya.
bagus banget kan? Tadi aja drive-nya udah mau 3 jaman, jadi itu benar-benar jauh banget, waktunya cepet banget, jadi ya. By the way, tadi jalan ke pantainya tuh kita lewat kayak jembatan gitu, jembatannya tuh bagus banget, dikelilingi danau, jadi habis danau langsung pantai gitu. Ini danaunya, jadi ini danaunya aku kasih lihat, bagus banget. Itu pantainya, cuman tadi lewat pantainya anginnya benar-benar kacau banget, tapi bagus banget. Nanti aku lewat pantainya aku rekam lagi. Jadi danaunya itu kayak ada theme park gitu, cuma tutup hari ini, nggak tahu lah kenapa. By the way, pas kita lagi jalan mau ke KFC, kita lihat ini a little bit of Bali. Padahal ini di Australia loh. Yang notabene tempatnya itu kayak terpencil di Australia countryside gitu, tapi kayak a little bit of Bali. By the way, dia ada jual tas kayak batik-batik gitu. Kayak gini. Batik-batik, ya, khas-khas Indonesia gitu. Toko, padahal kayaknya pemilik tokonya orang Australia gitu. Kayak gini, bagus banget. Bagus banget. Baju-bajunya. Itu musiknya juga musik kayak khas-khas Bali gitu. Keren. You like entrance tempat di sini. Nih, I love Bali. Iya, khas-khas Bali banget. Terus ini kayak ada bintang. Jadi like entrance itu ada di daerah Victoria di Australia. Jadi itu mungkin kayak 4 jam dari Melbourne gitu. Tempatnya kayak khas-khas Indonesia Bali gitu. Terus ada ini. Ini obat nyamuk ya. Sampai juga di KFC. Kita makan dulu. Hai guys, jadi tadi habis makan KFC, kita langsung pergi ke tempat yang kita bisa stay malam ini. Jadi kita ketemu satu tempat yang satu jam dari tempat tadi. So, kita dapat tempat buat camping. Jadi ini pertama kalinya kita bisa buka tenda gitu. So, ini depan view-nya. Tapi mari kita pisah-pisahnya hujan ini. Bagi hujan ini aja. We'll be right back.
So, jadi guys, kemarin itu kayak road trip kita tuh ada cerita. Ceritanya cuman singkat aja sih. Jadi tadi kemarin malam tempat yang kita stay overnight kemarin malam itu, yang paginya yang di video ini paginya aku kasih lihat kalian yang view-nya bagus banget itu, sebenarnya pas malamnya aku tidur aku ngerasa kayak apa ya, nggak begitu tenang, kayak ngerasa diperhatiin, tau nggak sih, kayak rasanya tuh kayak ada yang ngeliatin terus gitu. Apalagi tempatnya tuh sepi banget, hampir nggak ada orang yang lewat. Nah gitu kan di depan yang bener-bener pemandangannya bagus, tapi tuh kayak ke bawahnya itu jurang buat ke laut gitu. So, jadi semalaman aku nggak bisa tidur tenang, terus ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Udah gitu gelap banget, sepi banget, dan tempat itu kan sebelum-sebelumnya kita pergi tuh kayak tempat apa ya, sejarah lah. Jadi sejarahnya tuh kayak kapal-kapal perang gitu, zaman dulu kapal perang terus nabrak pulau-pulau yang kemarin, maksudnya pulau yang diinjak kita, maksudnya pulau yang diinjak kami sekarang itu. Jadi kayak kapal perang menabrak pulau yang kami tempati kemarin itu, jadi beberapa orang meninggal, termasuk kayak orang yang di kapal sama orang di tempat pulaunya. Jadi kita ada ngeliat ngunjungin kayak apa ya, kayak kuburannya, 70 orang meninggal di sana. Habis itu ya nggak tahu deh, pokoknya aku ngerasa kayak horor gitu. Horor, terus ya udah semalaman nggak bisa tidur walaupun tempatnya bagus banget. Dan malam ini akhirnya kita bisa buka tenda, dan pertama kalinya kami buka tenda buat tidur di dalam tenda dengan view yang bagus, danau. Habis itu sekitaran juga banyak orang. Ya, segitu aja vlog aku hari ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah.